ngeliatin kalau aku lagi nggak ada uang, kalau aku ada uang aku belinya yang mana. Dan aku ada rahasia. Dan sebelum berangkat syuting aku pengen mamam. Kita kunci. Sumpah ini keras banget tahu. Ini kosan. Ah, gimana sih nanti kalau nggak dikunci maling. Gimana? Tawa pusing. Nih, teman aku yang jago. Ini, tolongin ini. Dia jago banget nih. Pe jago emang. Orang tadi salah kunci di mana sih? Ya ternyata tadi salah kunci. Nah tadi kita pengen makan dulu, makan makanan mewah. Makan nasi Padang. Enggak mewah-mewah banget sih. Dan udah sampai jadi di tukang nasi Padang. Ini tukangnya. Oke. Namanya ikan goreng. Ada dong. Siapanya ikan bawal? Sepupu. Udah sampai kosan lagi deh. Cepet. Ini mobil aku putih. Putih-putih. Putih-putih rumba. Dadah. Kebuka. Nih kosan 2 juta nih. Mau mamam dulu ya. Dadah. Mau ikut mamam? Enggak. Mau? Enggak mau. Ya udah. Mau mamam. Gengs, ini gengs kalau makanan anak kosan ini banyak banget, udah kayak porsi kuli dong. Kita mau makan dulu ya, Ih. Kok jelek ya? Tapi enak. Ya udah lah, enggak apa-apa. Makan dulu. Mobil udah dipanasin. Pintu udah dibukain. Heh, kenapa sepatunya digeteng-geteng dong? Ya Allah, pakai sendal jepit dulu. Oke, kita lanjut. Untuk menjauh kecil karena tidak dibutuhkan lagi. Itu kenapa ada mobil di situ? Hei, ente kok sembarangan sih parkirnya? Jadi udah sampai parkiran. Dadah Putih, aku tinggal dulu ya ke kastel. Oh iya, foto dulu. Kita foto dulu ya. Jadi waktu itu beli ada tusuk giginya, tapi mungkin abangnya inisiatif biar tangan kita nggak kotor, jadi ada tusuk giginya. Tapi gimana caranya? Bapak, mau ngapain? Ngantri makanan enak tapi mirah.
aku di sini dah. Selanjutnya itu ada makanan KFC. Gak tau kenapa kalau kayak udah gak tau mau makan mana, mau makan apa. Banyak banget isinya.
Dan pisangnya tuh enak. Bisa gak sih bertahan di mulut gua tuh selama 2 hari? Enak banget. Nyobain ini manis, kita bakalan nyobain lagi yang manis lagi, oke? Nah, jajanan berikutnya ada sumobo. Nah, ada es krim, ada almond, ada ini mochi. Tapi kenapa ininya dua-duanya sendok? Maksudnya biar pasangan gitu. Maksudnya ini makanan buat sepasang. Aku nggak boleh makan sendiri gitu. Oh udah, iya. Yang cowok aku taruh. Nah, terus dipakai ini nih. Ini awalnya ada ini es krimnya.